Ini teh baru rencana sih. Cucu teh mau ngadain marawis lagi. Insya Allah, cucu teh mau ngadain untuk antar dan jemput bidadari lagi. Bagus, cu. Mak senang. Mak sedih, marawis itu sudah hilang. Itu satu-satunya kebanggaan mereka. Mereka merasa dihargai, dihormati, dan mereka menjadi seseorang. Dengan marawis itu membuat mereka tidak merasa sebagai TKW, tapi mereka merasa sebagai pahlawan. Iya, marawis juga kan yang buat anak-anak teh jadi mau berangkat. Tapi Dede jangan sampai diajak berangkat, cu. Ya enggak atuh, Mak. Dede teh enggak mungkin ninggalin Emak sendirian. Tenang aja, Mak. Cucu juga enggak ada niat ngajakin Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Amin. Jadi deh. Jadi atuh, Min. Sebentar ya, Dede ambil mukenanya dulu. Ya. Sekalian atuh kalau gitu Cucu mau pamit. Oh, ya udah hati-hati ya, Cu. Terima kasih ya, Cu. Marawisnya sudah aktif lagi. Mak merasa dihargai. Iya, Mak. Ya udah tuh Cucu pamit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Cu. Ya. Mimin duduk dulu. Ya, bentar ya. Rame terawihnya, Min. Rame, Mak. Tapi kebanyakan anak kecil, jadinya ribut, berisik. Min, yuk. Ya, Mak enggak ikut. Usah, Mak di sini aja, selalu di rumah. Oh ya udah. Ini berangkat ya, Mak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dede berangkat ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.